Hai hai semuanya, gue Zeno. Hari ini gue pengen lanjutin lagi mainin game Coffee Talk 2. Kita udah masuk ke hari ke-11 ya kalau nggak salah. Dan mulai hari ini gue bakalan pakai subtitle bahasa Indonesia. Soalnya kalau di Nintendo Switch dia udah dapet update-nya ya, berapa hari lalu gitu. Tapi gue nggak tahu ini uploadnya kapan. Dan di hari ke-11 ini gue bakalan ditemani oleh segelas mochaccino. Gue baru pertama kali nyobain sih ini, kopi tambah mocha gitu. Ya, kita cobain dulu. Masih panas banget. Enak juga. Ternyata cocok ya mochaccino, mocha sama kopi. Udah, kita langsung masuk ke game ya. Yuk. Oke, seperti biasa, di hari ke-11, 29 September 2023, hari Jumat, ya udah bahasa Indonesia ya, kita mulai baca dari paling kiri bawah dulu. Tim Dwarfira, Teh dan Golemix Industries berupaya untuk membuat teknologi beton dengan kemampuan self-healing. Mantap juga. Ini berarti si Kurcaci sama Golem yang batu-batu itu ya. Mereka pengen bikin beton kemampuan self-healing. Wow. Di dunia nyata udah ada belum ya? Gue gak tahu sih soalnya. Terus berita yang selanjutnya yang atas, setidaknya mereka terlihat cantik. Peneliti menanggapi dugaan invasi ganggang. Ini soal ganggang ini terus merebak ya di koran ini ya. Tapi kita belum ada update apapun cara gameplaynya ya. Terus juga orang-orang yang datang kayaknya gak ada ngomongin sama sekali soal ini. Oke, kita lanjut ke berita yang paling besar. Peningkatan penampakan alien. Apakah ini sebuah invasi? Oke, berarti tim-timnya si Silver itu pada banyak datang ke bumi kita ya. Apakah akan ada invasi? Yaudah, kita sebelum mulai hari seruput lagi. Ya, enak-enak. Kayaknya bakal jadi favorit gue yang baru deh. Ya, yuk mulai harinya. Bakal ada siapa hari ini? Siapa nih? Langsung datang. Oh, Willis. Oke, bentar. Kita cek Tomodachi dulu ya. Ada apakah di Tomodachi? Ada 3 doang. Ini ada Lucas sharing foto juga dan endorsan sepertinya. Lucasen, mau tahu dari mana aku mendapatkan semua kacamata hitam kerenku? Lihat sponsorku di sini ya. Dia seperti biasa kasih linknya. Aku sudah kerja bareng mereka sejak lama dan aku selalu suka produk mereka. Tapi kalian pasti sudah tahu kan? Oke, kita like. Terus ada Riona ngasih info jadwal normal. Oke, berarti dia hari ini gak bakal datang. Nah, terus ini ada Aqua nih. Satu-satunya orang yang sangat berkaitan dengan ganggang tersebut sih harusnya ya. Tapi dia gak pernah sharing tentang ganggang ini sendiri. Yuk kita baca. Aku sangat beruntung punya orang-orang yang tetap di sisiku apapun yang terjadi dan aku tidak akan menyia-nyiakannya. Oke. Ditujukan ke Myrtle kah ini khususnya? Yuk kita mulai ngobrol sama si Belis. Kok ini layarnya gak bisa ke kanan ya? What happened? Oh bukan. Oke. Tuan Belis, hai. Maaf, saya gak ngedengar Anda masuk. Bagaimana kabar Anda malam ini? Oh, tentu kalau Anda bersedia. Saya hanya sedang memikirkan tentang sisi tersembunyi dari berbagai hal. Betapa berbedanya apa yang ada di bawah permukaan dibandingkan dengan yang kita lihat. Nggak ada hal dan nggak ada seorang pun yang benar-benar persis seperti yang terlihat. Masuk diri kita sendiri. Sepertinya kita sama-sama setuju ya tentang hal ini. Apakah ada kaitannya dengan pesta pernikahan Anda dengan Nona Lua? Bagaimana perkembangannya sejauh ini?
Ntar gue cek. Ada Riona. Oke. Itu nanti dikasih Georgie ya. Kedengarannya mengkhawatirkan. Sepertinya gitu. Jadi gitu. Apakah udah ada kemajuan dalam hal itu? Tentu aja keseluruhannya. Nah, ini hal kecil juga nih. Kan dia nanya ya. Pengen dengerin yang panjang atau yang pendek. Kalau bisa dikasih option gitu, kita bisa milih yang panjang atau pendek. Tapi kita di sini jawab tentu aja keseluruhannya. Oke, dia mau pesan minuman. Tentu aja mau dibikinin apa malam ini. Yang penting hangat, jadi apa aja boleh. Oke, bagaimana kalau teh herbal? Hibiscus, bunga telang. Blue pea ya, bunga telang. Bunga telang atau hibiscus itu dari kemarin gue ngomongnya pakai bahasa Inggris ya. Bunga telang atau hibiscus terdengar menarik dengan susu dan madu ya. Itu dia yang ngomong, kenapa gue yang ngomong? Jadi di antara dua, hibiscus atau blue pea ya. Gue pilih tadi gue pengen blue pea sih, cuman dia pakai baju merah, jadi gue hibiscus aja deh. Susu dan madu. Oke, buat. Sweetheart latte. Oh. Oke. Ternyata yang itu ya, gue lupa. Silakan, semoga Anda menyukai. Harusnya gue bikin yang bloopy ya. Masa lalu. Ya, saya turut prihatin mendengarnya. Bagus lah kalau Anda menyadari itu tentang diri Anda sendiri, Tuan Belis. Seseorang yang udah gak ada. Bibi buyut. Bibi buyut. Berarti itu saudaranya orang tua kita. Iya, ya kan? Ya, cukup normal melihat seorang anak kecil peduli pada orang tuanya. Tidak peduli siapa mereka atau bagaimana mereka bersikap. Beliau terdengar seperti seseorang yang peka ya. Oh tidak, apa yang terjadi? Saya kira F nggak bisa sakit. Itu terdengar sangat mengerikan. Setidaknya beliau punya Anda di sisinya.
Saya yakin beliau pasti bangga. Nggak usah dipikirin, tapi apakah menurut Anda tumbuh di antara konflik mungkin bisa menjelaskan mengapa keadaan saat ini? Ya, sedikit sulit untuk diselesaikan antara diri Anda dengan luah. Oh, siapa nih tamu kedua kita? Oh, Silver. Amanda. Eh, mereka berani nih nunjukin diri ke orang biasa. Iya ya. Oh, gue lupa sih. Gue lupa mereka pernah ketemu. Anak kafe. Anda mau pesan apa nih? Oh, saya sudah menduga ya. Sepertinya Anda tidak akan berkunjung lagi dalam waktu yang lama ya. Apakah Anda sudah menyelesaikan penelitian Anda di bumi? Menarik. Kedengarannya seperti ada cerita di sana. Tapi sebelumnya boleh tolong jelaskan pengalaman seperti apa yang Anda inginkan? Kalau begitu, saatnya saya menggunakan kekreativitasan saya. Oke. Dia minta menu yang belum pernah ada sebelumnya. Ntar, Tomodachi ada apa nih? Oh, si itu. Si siapa? Belis, belis lengkap. Kesukaan, punk, penggemar setia band Pumpkin Spice dari kecil. Kegiatan, kabur dari garis keturunan, dan hidup warna demi warna. Bercita-cita untuk punya pameran tunggal sendiri. Oke. Ya, coba kita cek yang belum pernah gue bikin itu apa ya. Maca sih jarang, maca. Ya, gue bikinin matcha deh. Ini ada matcha susu-susu. Matcha. Berarti oke, matcha. Gue pengen coba honey sama milk dah. Matcha honey milk. Coba deh. Teh hijau, madu, susu. Biasa banget ya. Buang deh. Teh hijau. Coba kalau dibalik susu, madu. Oh, yang penting dapat nama aja. Teh hijau, susu, madu juga biasa. Apa ya? Teh hijau, jahe, kayu manis. Ini aneh sih. Teh hijau, jahe, sama kayu manis. Kita coba aja. Hah? Oh. The Greens. Karakter apa tuh? Yang makhluk hijau-hijau itu ya? Wah, ini aneh sih rasanya. Pasti jahe sama kayu manis sama teh hijau. Yaudahlah, sajiin dah coba. Silakan. Semoga ini terasa baru untuk Anda. Gimana? Oh, nggak sesuai yang diharapkan. Berarti ada pilihan yang benar dong ya? Apa ya kira-kira ya?
Ngomong-ngomong, sepertinya si agent tidak lagi mengganggumu ya. Bentar, ini ada menu baru soalnya. Ya, oke. Bantuanku. Wow. Bingung, bilis bingung. Terdengar menegangkan. Tetap aja kerja yang bagus sama Anda. Aku sangat senang mendengarnya dan sangat lega. Anda sudah mulai paham cara kerja perasaan ya, Nona Amanda. Stimuli tidak terkendali dan pola syaraf refleksif komunikasi tingkat mendalam pada spesies dengan pusat pikiran versus spesies tanpa pusat pikiran. Wow, ini untung udah ada bahasa Indonesia ya. Kalau masih bahasa Inggris kayak gue udah mumet gue ini ngertiin yang ini dalam otak. Bener, gue setuju sama lo, Belis. Tapi itu bukan misi Anda satu-satunya kan, Nona Amanda? Kalau Anda akan pergi itu artinya... Gue pengen ngabisin minuman sih, tapi kayaknya Silver belum pesen minuman deh. Takutnya nanti dia pesan. Kalau mesinnya nggak rusak ya. Ntar gantian lagi. Kemarin kan si Amanda pas mau pesan mesinnya rusak, si Silver pesan bisa. Ini gantian lagi ntar. Jadi apakah itu berarti Anda dan Nona Lua sudah menemukan jawaban? Ih. 3 hari dari sekarang? Wow, benar-benar sebuah jawaban yang luar biasa.
Setuju. Setuju. Ini yang paling the best. Saya sangat tersentuh dengan Tuan Belis. Oh iya, yeah. Oke. Okay. Sebuah kartu undangan. Kita jangan lupa kasih ke Heidi ya. Pasti ya. Dengan senang hati. Oke. Ah, benarkah? Benar sekali. Apakah Anda akan kembali ke luar angkasa, Nona Amanda? Si Silver masih minum nggak sih nih? Itu aku sangat senang mendengarnya. Dapat titik-titik semua. Nah, oke, dia ternyata pesan minuman. Tentu apa yang bisa kubuatkan untukmu? Manis dan menenangkan. Nah, menenangkan ini kata kunci dari coklatnya. Sesuatu yang manis dan menenangkan dengan sedikit rasa petualangan. Manis ini pasti madu, menenangkan coklat. Sedikit rasa petualangan apa coba? Itu kan benar. Bagaimana kalau coklat panas dengan tambahan sesuatu yang menyenangkan? Manis, pedas. Oke, berarti kalau pedas tuh jinja. Untung cluenya itu cukup jelas. Honey, madu sama jinja. Dua sembilan sembilan tujuh sembilan dua empat lima delapan. Ini kayak gue nggak asik sama angka ini dah. Apa ya? Mau disajin gak ya itunya? Dikasih gak ya ini? Enggak lah. Sajikan. Secangkir 299. Oh, iya, 299-792-458 untuk penjelajah berkecepatan cahaya. Iya, ini kecepatan cahaya ya, satuannya, apa sih istilahnya, gue lupa. Ini ada di fisika ya, kalau nggak salah dulu. Ya, kecepatan cahaya, laju cahaya ya. Terima kasih. Tapi apakah kau menyukai rasanya, Silver? Coklat, honey, ginger sih pasti enak sih. Bener. Wah, bisa aja nih. Nah, gua habisin. Kalau gitu baiklah, Silver, setiap kali merindukan Amanda,
kau bisa datang ke sini dan aku akan membuatkanmu minuman ini. Wah, coffee talk 3 kah? Bentar. Dengan komunitas rahasia dan latar belakang alien. Oh, tunggu bentar. Nona Amanda, Anda sudah bertemu Pearl dan mengobrol soal film. Dan sekarang dia akan ikut berlibur dengan kalian berdua. Bagaimana itu bisa terjadi? Ini Pearl ini itu ya, princessnya di Mario ya. Aku sedang mendengar bahwa dia akur dengan Nona Amanda. Apakah itu berarti dia juga tahu dari mana asalmu, Silver? Kapan-kapan ajak dong kemari. Bold move. Kalau dia agennya nyamar gimana coba? Aduh. Hingga tetes terakhir gue minum nih. Sama dengan Anda dan Nona Lua, Tuan Belis. Semoga beruntung, Silver. Kapan ketemu lagi nih kita? Apakah ini pertemuan terakhir kita di Coffee Talk 2? Hasta la vista, baby. Itu dari film Orc di Barat Liar. Film Orc ya. Hasta la vista ya. Syukurlah. Ngomong-ngomong, apakah Anda mau mengadakan semacam pesta atau pesta susulan untuk pernikahan Anda di sini?
Saya tahu tempat ini nggak begitu besar, tapi mungkin wah. Baiklah kalau begitu. Terdengar bagus. Lebih seperti pelindung pusat pikiran. Hati-hati di jalan, Tuan Belis. Kok lu baru ngomong pas udah keluar orangnya? Oke, itu dia. Hari ke-11 sudah kelar dengan sangat cepat. Cukup menarik sih episode kali ini. Soalnya kita kedatangan 3 orang. Belis yang nyeritain tentang hubungannya dia sama si Lua. Dan mendadak akhir-akhir dia langsung mutusin untuk 3 hari ke depan bakalan nikah. Itu artinya 11 tambah 3. Lah, berarti gamenya kelar dong. Oh, berarti gamenya kelar di hari pernikahan Lua sama Belis. Mungkin ya, ini tebakan gue doang. Dan berarti di akhir permainan tanggal 14 tuh bakalan nyajiin banyak minuman dong. Wah, gue gak tahu sih. Seru sih pasti kalau misalkan Coffee Talk ini didatengin sama seluruh customer yang udah pernah datang sebelum-sebelumnya. Bakalan seru sih pasti. Ya, itu kita tungguin tanggal 14 aja sih. 3 hari dari sekarang. Di dunia game ya, bukan di dunia sih. Terus abis itu kita juga kedatangan sama Silver dan Amanda yang mau pamitan, ternyata di mendadak harus pergi besokannya. Ya, sedih sih kalau harus berpisah sekarang. Apakah kita akan bertemu lagi di Coffee Talk 3? Atau mungkin gue malah tiba-tiba kepikiran gitu kan, kalau si Silver, Amanda, sama Pearl itu jadinya mereka dapat spin-off game. Pasti bakalan seru sih. Terus dibikin kayak narrative driven atau gimana lah. Game-game yang tipe-tipe kayak gitu. Terus ngelilingin banyak negara. Kayaknya bakalan menarik menurut gue. Gue harap sih bakalan terjadi sih game yang itu. Terus juga ada undangannya si siapa ya? Undangannya si Lua Belis yang harus kita kasih ke Heidi dan Kala, sama biodata. Kontaknya si Rona yang harus dikasih ke Officer Georgi. Itu masih pending. Kita masih punya waktu 2 hari. Kita nggak tahu siapa yang akan datang lagi di hari selanjutnya. Tungguin aja nanti. Thank you banget yang nonton. Kita ketemu lagi di hari-hari selanjutnya. Bye-bye.